Inilah kilas VOA, saya Nova Purwadi di Washington. Pasukan Irak merebut kembali bandara Mosul setelah pertempuran selama 4 jam. Ofensif ini merupakan bagian upaya membebaskan bagian barat Mosul dari kelompok ISIS. Pemberontak Suriah dukungan Turki memasuki pusat kota Al-Bab di Suriah Utara. Upaya merebut Al-Bab dari ISIS berlangsung di tengah putaran perundingan damai baru di Jenewa antara pemerintah dan pemberontak. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstran yang memblokir 16 SMA di Paris sebagai protes terhadap tuduhan kekerasan seksual oleh personel polisi. Dalam aksi demo di Kedubes Korea Utara, pemuda UMNO menuntut peninjauan ulang hubungan Malaysia dan Korut dan pencabutan bebas visa. Mereka menganggap sebagai penghinaan pernyataan Dubes Korut yang mempertanyakan kemampuan polisi Malaysia menyelidiki pembunuhan kakak tiri Kim Jong-un, Kim Jong-nam.